hanya kalau kalau di pasir itu saya hanya sebutir pasir. Kalau di tanah itu saya hanya sekumpal tanah. Kalau di padi itu, di antara lubung padi itu saya hanya sebutir padi. Inilah Panglima Jilah Dayak Setanah Borneo, sang guru besar pasukan merah. Santun sikapnya, lembut bicaranya. Namun beliau sangat tegas dalam mengambil keputusan. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kini beliau menginjak usia yang ke-41 tahun. Banyak pesan yang beliau sampaikan untuk generasi muda Dayak. Ibarat padi makin berisi akan semakin merunduk. Itulah Panglima Jilah Dayak sesungguhnya. Beberapa bulan yang lalu Facebook Panglima Jilah diserang hacker. Kini Panglima Jilah sudah mempunyai akun YouTube dengan nama Pangalamok Jilah. Isi kontennya adalah tentang kehidupan Panglima Jilah sehari-hari. Dalam kesempatan yang lain Panglima Jilah menghimbau kepada para konten kreator YouTube agar tidak sembarangan dalam pencatutan namanya yang bersifat provokasi hanya demi mendapatkan viewer. Kami dari Borneo TV memohon maaf jika dalam pembuatan konten pernah mencatutkan nama Panglima Jilah. Kedepannya kami akan lebih berhati-hati. Semoga informasi ini bermanfaat.